Testing karburator Skydrive basic karburator spin nomor 2044 buat Hendro di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarga sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini mohon bersabar nunggu yang di belakangnya ya. Semoga bisa terkirim hari ini. Hendro dan ini Fandi Irawan. Semoga Aris ini terikut ya. Kalau Fandi Irawan ini pasti bisa hari ini. Oke. Langsung saja. Top chair ya, seperti biasa tanpa bantuan pelintiran gas mesin sudah bisa hidup, tandanya mesin sehat. Kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat terhadap dinding guring. Jadi dibereskan ini ya, jangan nuduh karburatornya dulu, ada yang nggak bisa hidup, lah itu mesti mesinnya. Kalau pakai karburator lama bisa hidup, lah nggak tahu mekaniknya. Mekaniknya atau apa yang bisa disabotase kan bisa. Kalau nggak mau nuduh mekaniknya, nah mesin Anda. Mesin Anda ini kalau beres pasti beres. Pakai karburator saya pasti hidup. Diperhatikan tos gasnya ini karena saya main tarikan kabel gas dari sini ya. Nah, seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Langsung hilang ya, langsung senyap. Spontan naik, spontan turun. Gas kecilnya juga gradual naik. Nah, enak dimainkan gasnya ya. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, karena ini basicnya karburator spin, jadi nggak pakai auto cuk auto cukan. Banyak yang mempermasalahkan auto cuk ya. Ini kan sudah saya laku ratusan biji ya. Mancap di Skydrive langsung bunyi. Dan dudukan kabel gasnya sudah saya sesuaikan. Pas pemasangannya sama persis dengan bawaannya Skydrive. Dan tentu saja ini sudah saya racik irit dan tarikannya Yahut. Cocok untuk Skydrive, sebab nggak PNP ya. Karburator spin tancepin di Skydrive nanti terlalu boros. Ini sudah saya racik biar bisa irit. Oke, sekian buat Mas Hendro. Terima kasih dan tentu saja selamat menikmati.